Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan vonis seumur hidup kepada terdakwa Abdul Latif, warga negara Arab Saudi. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada istrinya dengan menyiramkan air keras hingga tewas. Vonis hakim tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Setelah menjalani lebih dari 5 kali persidangan secara virtual, terdakwa Abdul Latif kasus penyiraman air keras kepada istrinya yakni Sarah pada 8 bulan lalu, akhirnya Pengadilan Negeri Cianjur pada Kamis siang menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Dalam bacaan putusan persidangan secara virtual dan didampingi penerjemah, dari fakta-fakta persidangan, terdakwa secara terbukti bersalah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri dengan menyiramkan air keras yang sebelumnya terdakwa pesan melalui pembelian online. Dari putusan majelis hakim, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan banding dikarenakan menurutnya ada beberapa pertimbangan hukum yang keliru. Mengambil sikap untuk menyatakan banding karena menurut kami ada beberapa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim itu menurut kami keliru atau tidak pada tempatnya gitu. Artinya sementara itu menurut Humas Pengadilan Negeri Cianjur, selama menjalani persidangan terdakwa dalam memberikan keterangan juga selalu berbelit-belit dan banyak permintaan yang membuat persidangan ditunda. Dan seperti yang tadi sudah diucapkan oleh majelis hakim bahwa ada luka yang mendalam yang dialami oleh keluarga korban. Kalau lihat kita dari amar putusan tadi, fakta-fakta di persidangan semuanya sudah unsur-unsurnya yang dalam dakwaan primernya sudah terbukti dan terpenuhi, yaitu pembunuhan berencana. Dalam sidang vonis ini terdakwa dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Keluarga korban yang menghadiri sidang merasa puas dengan vonis majelis hakim. Vonis kepada terdakwa ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut seumur hidup. Heri Setiawan, Bandung TV.